welcome back to my channel Risa Nirmala Yuli. Di video kali ini aku gak bakalan berlama-lama di opening karena kemarin-kemarin itu banyak banget yang komplain tentang opening aku yang kelamaan. Okay, girls, jadi di video kali ini aku bakalan unboxing bersama kalian sekalian try on dan review juga produk dari Madame G, yaitu kepunyaannya Kak Gisel ya. Nah, memang si Kak Gisel ini mengeluarkan beberapa produk makeup. Ada banyak lah, banyak pokoknya, ada eyeshadow, terus lipstick juga, pokoknya banyak banget. Nah, aku itu tertarik dengan produk makeup dari Madame G ini, produk kecantikan dari Madame G ini yaitu Kutex-nya. Jadi sekarang itu aku pengen nyobain Kutex dari Madame G yang katanya bagus banget tapi harganya tuh benar-benar murah banget gitu. Jadi adalah maksudnya racun-racun yang meracuni aku agar aku mencoba si Kutex murah ini gitu kan. Aku tuh benar-benar first impression banget, baru banget nyoba produk ini. Sebelum aku unboxing si produk dari Madame G ini, Kutex-nya, aku bakalan kasih tahu dulu series apa aja yang ada di Kutex Madame G ini. Jadi si Madame G ini mengeluarkan 6 series untuk Kutex-nya itu. Yang pertama itu series Nude, Monochrome, Sensual, Sexy, Fantasy, and Glamour gitu. Jadi ada 6 series kayak gitu. Satu series ini kan satu box gitu. Jadi satu box ini tuh isi 6 Kutex dan luarnya tuh benar-benar lucu yang sesuai dengan seriesnya gitu. Nah, kemarin itu aku kan pengen beli yang benar-benar satu box gitu, yang satu series. Cuman warna yang aku mau itu yang benar-benar yang aku suka, yang nude itu tuh sold out. Nah, karena kemarin aku cari di Shopee itu series yang aku mau itu sold out, jadi aku pindah ke aplikasi belanja online lagi yang lain, itu Lazada. Jadi aku cari di Lazada, tentunya di lapaknya Madame G official gitu kan, dan ternyata ada gitu. Dan aku senangnya itu ada yang paket tapi isinya cuma 2 gitu, dan itu tuh series yang aku mau dan warna yang aku mau. Dan akhirnya aku beli lah paket yang mini gitu ya kan, yang enggak satu series, jadi cuma 2 warna aja gitu. 2 warna kan satu series itu isinya 6, jadi aku cuma beli 2. Dan itu tuh harganya aku kaget banget, murah banget. Harganya itu cuma 7 ribuan ini, jadi 2 itu 14 ribu. Ya, jadi aku milih series yang ini gitu. Karena memang aku mikirnya kalau misalkan aku beli satu series, satu box itu kayaknya kebanyakan ya kan, isi 6. Dan memang di rumah aku gak ada yang pakai Kutex, cuman aku aja gitu. Jadi sayanglah bubancir. Jadi aku sekalian coba juga gitu kan, kalau misalkan memang bagus ya kalau sudah habis aku beli lagi gitu. Sekalian kan aku cuman ingin memastikan gitu kan, kata beauty vlogger yang lain kan ini Kutex harganya murah tapi bagus, jadi aku pengen mastiin sendiri loh. Itu tuh barangnya baru banget sampai tadi ya kan, tadi banget baru sampainya. Kita langsung aja unboxing seperti biasa. Jadi Madame G official shop. Jadi memang aku belinya di Madame G-nya ya, maksudnya di lapak Madame G-nya, Madame G official. Cantik banget. Oke, ini bisa aku lihat ya. Ini dia. Jadi ini tuh paketnya, cuman paket yang hemat banget. Jadi aku nggak beli yang satu box yang isi 6, yang satu series. Jadi aku cuman beli 2 botol yang series nude gitu. Ini. Oke. Dari packagingnya ini tuh sama kayak Kutex-Kutex yang lain. Ini tuh nggak mini-mini banget.
ini tuh standar kayak kutex biasa, tapi ini tuh bener-bener murah banget. Aku nggak ngerti Kak Gisel jual murah kayak gini ada untungnya apa enggak gitu kan. Dan aku sengaja belinya yang warna ungu sama pink gitu. Jadi kan emang kalau misalkan dua ini tuh kayaknya cocok banget warnanya. Jadi untuk packagingnya sama ya seperti kutex-kutex yang lain. Sekarang kita langsung aja coba di kuku aku. Ini kuku aku sebelumnya. Ya kan ini kuku aku sebelumnya. Sekarang kita coba, langsung aku mau coba yang warna pink karena aku memang suka warna pink banget. Oke. Wow. Untuk aplikatornya juga sama seperti pakai kutex biasa. Iyalah. Kita coba. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Asli ini tuh berarti benar banget review beauty vlogger yang lain. Kutex ini tuh bagus banget. Jadi kan biasanya kalau misalkan kutex-kutex yang lain itu sekali oles itu enggak keluar ya kan warnanya. Kalau ini tuh sekali oles itu udah keluar banget warnanya. Itu benar bagus banget, cantik banget. Asli deh. Gila 7.000-an. Maksudnya 7.000-an harganya ngasilin kutex yang kayak gini tuh benar-benar ajaib banget loh. Aku mau selesain dulu ini semuanya yang warna pinknya, nanti setelah itu aku bakalan coba yang warna ungunya. Hasilnya seperti ini, taraaa. Dan hasilnya seperti ini. Beneran aku tuh yang speechless banget gitu kan. Gila harganya tuh murah banget tapi ngehasilin kutex seperti ini tuh gila. Amazing banget menurut aku, luar biasa Kak Gisel itu ya kan. Dengan harga yang murah tapi ini tuh recommended banget. Dan warnanya juga aku suka, walaupun ekspektasi aku tuh warna pinknya itu yang pink yang peach seperti itu ya. Karena di gambar itu kelihatan yang pink peach kayak gitu. Ternyata ini tuh kayak pink keungu-unguan kayak gitu loh girls. Jadi kayak pink apa ya, pink pantai juga, ini terlalu pekat. Jadi kayak pink pink ungu kayak gitu, pink ungu pekat juga jadi dicampur sama pink, jadi hasilnya seperti ini. Tapi so far aku suka banget dengan kutexnya Madam C ini. Nah sekarang kita lanjut ke warna yang kedua yaitu ungu. Ini aku bakalan pakai di kuku sebelah lagi, tangan sebelah ya, tangan sebelah kanan. Nanti karena ini sebelah kanan agak susah ya tangan kirinya untuk mengaplikasikan ke jari-jari aku, jadi aku bakalan videonya di skip dulu, nanti aku bakalan balik lagi setelah selesai memakai kutex yang kedua di jari kanan aku. Ini dia hasilnya. Jadi ini tuh benar-benar apa ya, warnanya tuh nggak nyala loh. Jadi ungunya tuh ungu yang sepoles aja gitu, bukan ungu yang benar-benar yang nyala gitu. Jadi kayak bening, menurut aku kayak bening gitu loh. Iya kan kelihatannya kayak bening gitu, kalau ini tuh emang benar-benar nyala banget kan pinknya. Tapi so far aku tuh suka banget. Emang maksudnya warnanya juga cantik-cantik kok di kuku-kuku, cuman ya ini dia hasilnya gitu kan. Kalau misalkan yang warna ungunya itu ekspektasi aku kebalik gitu sama yang ini. Aku pikirnya kalau misalkan yang ini yang pink ini itu bakalan warnanya nggak nyala, ternyata ini tuh warnanya nyala banget. Sedangkan ekspektasi aku ungu ini tuh pasti nyala nih ungunya, ternyata warnanya itu seperti bening seperti ini loh girls gitu. Tapi so far aku suka kedua-duanya ya kan, apalagi harganya tuh bener-bener murah banget. Dan yang aku suka lagi ini tuh cepet banget keringnya loh. Jadi ini tuh benar-benar cepet banget keringnya. Jadi nggak ngotorin tangan-tangan kita loh, tangan-tangan kita yang lain. Dan aku tuh suka banget semuanya, ya kan? Dari kedua kutex ini aku suka dua-duanya. Tapi yang paling aku suka sih yang ini karena warnanya itu memang keluar banget daripada si ungu ini gitu. So buat kalian yang penasaran gitu kan, kalian boleh beli di lapaknya
si Madam Ji official bisa di Shopee atau di Lazada. Kalau misalkan kalian pengen banget yang seriesnya lengkap, kayaknya Lazada tuh masih lengkap banget. Kalau aku lihat di Shopee itu benar-benar banyak yang sold out seriesnya, kalau di Lazada itu masih lengkap. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyoba juga cuman satuan, itu tuh ada ya kan. Jadi kalian pengen buat coba-coba atau yang penasaran pengen coba satu, ada kok yang satuannya itu sekitar 7.000 sampai 8.000-an, nah seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalian suka dengan video aku. Kalau misalkan kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk subscribe yang belum, dan jangan lupa juga untuk like, komen di bawah video ini, aku selanjutnya harus membuat video apa. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notification atau pemberitahuan saat aku upload video selanjutnya. Oke, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.